Pinter si Baha. Pinter. Dia ngerti betapa mengerikannya akhirat bagi orang-orang yang cuma punya bekal sedikit amal. Jadi dia pengen beramal terus biarpun udah meninggal. Maksudnya, Bang? Rasulullah bersabda, apabila seseorang meninggal, terputuslah amalnya. Kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Iya, Bang. Semoga Allah memberikan kita semua kematian yang baik. Amin. Kalau gua meninggal, lu bertiga mau bantuin gua kagak? Bantuin gimana, Bang? Jawab pertanyaan malaikat. Wah, kayaknya kagak bisa tuh, Bang. Maksud gue, cukup lu manfaatin ilmu yang pernah lu pelajari dari gue. Ya, misalnya ilmu mengurus tanaman. Nah, ngurus musola. Ngurus jenazah. Terus menyembeli hewan. Ya, janji ya. Jel, Rong, lu yakin kita bakal cuma jadi tukang potong kebo terus? Apalagi mandi jenazah? Ya, kenapa enggak? Soal masa depan, Bang. Juki nggak berani janji. Takutnya cuma jadi utang sama Abang nanti. Emang lu mau kerja apa, Juk? Kalau lihat dari tongkrongan lu pantas itu mandiin jenazah ame tukang jagal kebo. Please deh, Juk, please. Supaya kalau gua mati nanti, amal gua terus mengalir. Siapa tahu nanti kita jadi artis atau pengusaha kaya, Bang, yang enggak perlu motong kambing sendiri atau mandiin jenazah orang. Abang mungkin bisa berharap sama murid-murid abang yang lain. Murid gua yang mana lagi, Barong, Chelsea, Juki? Murid gua cuma bertiga, lo yang mewarisi ilmu dari gue. Semua. Siapa lagi yang gua harapin? Iya, Bang. Tapi kita juga gak berani janji. Selalu manfaatin ilmu potong bebek. Ilmu potong kambing dari abang itu. Pelit lo. Pelit.